Selamat pagi, Bu Wiryo. Ini saya bawakan fruit salad buat Ibu. Kamu pikir restu saya harganya sama dengan salad buah kamu ini? Saya karena lagi belajar aja kok, Bu. Makanya saya bawakan Ibu. Saran saya, daripada kamu menghabiskan waktu untuk belajar masak yang bisa dibeli, lebih baik kamu belajar bagaimana cara berbisnis yang benar. Untuk soal itu Ibu tenang aja. Saya permisi. Ngapain ya? Bosan banget lagi di kantor. Bener juga sih. Sekarang ini gue ngandelin gaji cuma dari sini doang. Kayaknya gue harus cari pemasukan lain. Ini apa ya? Beli lukisan palsu. Wah, boleh juga nih. Harganya juga lumayan lagi nih. Oh, gue hubungin aja deh. Halo, selamat pagi. Tadi saya habis ngecek artikel tentang jual beli lukisan palsu. Apa benar? Iya, saya boleh bergabung nggak? Boleh. Oke, mau ketemu di mana? Jam berapa? Oke, siap. Thank you. Sampai ketemu. Wow. Nice. Hai, Sil. Lagi ngapain? lagi cek ini, Bu, alamat rumahnya Dita. Buat apa? Buat silaturahmi. Sisil mau datang ke rumahnya Dita. Boleh dong. Boleh. Asal jangan bikin keributan aja di sana. Gak dong, Bu. Ingat lo, Sil, video kemarin aja masih viral. Muka kamu tuh paling jelas tuh kelihatan tuh di kamera tuh. Soalnya ngadep banget ke kamera. Mau viral lagi? Enggak kan? Sebentar. Saya udah mau jalan nih. Tunggu aja ya. Enggak kalah sama kamu. Ya, oke. Ya, yuk, makasih, Mas. Mama ngapain di sini? Mama, Riri belum mau aku ke dokter kandungan sekarang. Ih, siapa yang mau nanyain itu sih? Riri, itu tadi Mama dengerin Papa teleponan sama orang tapi bisik-bisik gitu. Ini sangat-sangat mencurigakan. Masa sih? Iya, padahal tadi tuh Papa pamit ke Mama udah lama banget, tapi Papa masih teleponan aja di situ. Tahu telepon sama siapa, bisik-bisik lagi. Iya, sebenarnya Riri jadi inget sih. Riri tuh pernah ngeliat Papa lagi telepon bisik-bisik juga. Tuh kan, bener. Ini bener jelas banget, jelas. Mama yakin, Papa pasti selingkuh lagi. Ya, pasti selingkuh lagi. Duh, jangan pikiran yang aneh-aneh deh, Ma. Duh, jangan. Ayo, mau kemana kita? Sekarang kita ikutin Papa. Ayo. Aduh, Ma. Salah banget gue tadi minta turunnya di gerbang sana ya. Rumahnya pada gede-gede banget di sini. Siapa ya? Tanya pas apa aja deh.
Pak. Iya, sebentar, Bu. Ya, ada apa, Bu? Mau numpang nanya. Ya. Alamat ini di mana ya? Oh, ini tinggal lurus aja, Bu. Di sana. Oh, gitu. Masih jauh ya, Pak? Enggak sih, sedikit lagi sih. Cuma depan aja. Oke. Iya. Makasih ya, Pak. Iya, iya, Bu. Aku minta maaf ya. Kemarin tuh aku panik banget, makanya aku suruh kamu cepet-cepet pulang. Aku takut Arena curiga. Pokoknya aku tuh sebel banget kemarin. Iya, maaf. Lagian kamu sih ada-ada aja ulahnya pakai datang ke sini. Aku jadi panik. Udah, kamu gak usah marah ya, nanti kan kita ketemu. Ya gimana, aku gak kesel. Kita aja belum sempat berduaan. Terus tiba-tiba Ariana main datang gitu aja. Pokoknya ya, nanti aku mau bawain lagu romantis buat kita. Iya, boleh. Aku nanti bawain lagu wedding song deh. Kayak kemarin pas kita nikahan. Bener ya. Tapi satu lagi, kamu jangan lupa pakai cincin nikah kita nanti. Iya. Iya, nanti aku pakai cincin nikah kita ya. Happy banget kayaknya Suhu. Lagi ngobrol sama siapa ya? Jangan-jangan lagi teleponan nih. Lagi nih, Ariana akan datangnya malam setelah kita ngeband. Aman kok. Gitu dong suamiku. Oke, okay, see you. Cincin nikah, cincin nikah. Kamu ngapain? Ai mau nanya Suhu, Suhu mau makan di kamar atau di ruang makan? Oh, Pedro kayaknya gak dengar pembicaraan aku sama Dita deh. Di depan aja. Siap, mau kesana. Mau bantu? Bisa? Bisa, boleh. Pak, cepetan dong, Pak. Pak, jangan sampai lolos itu, Pak. Ikutin yang depan itu. Itu, mobil itu, mama, diikutin. Mama santai. Ini supirnya juga lagi konsentrasi jalan. Jangan dibikin tegang kayak gitu dong, Ma. Ini gimana Mama gak tegang? Mama yakin ini pasti Papa tuh selingkuh. Tapi Mama berharap itu gak akan terjadi lagi. Iya. Pokoknya Mama jangan pikir yang macam-macam ya. Riri gak suka kalau kayak gitu. Soalnya ini bukan yang pertama kali Papa ngelakuin ini ke Mama. Ini udah sering banget. Aduh, Papa. Tenang. Belok mana itu, Papa? Belok. Rik. Berhenti. Rik, ini kan hotel. Iya, hotel. Mama tenang, kita turun, ayo. Aduh, Riri, Mama gak mau di kayak begini nih. Riri, aduh, bener-bener keterlaluan Papa tuh ya. Aduh, Riri. Ayo, pelan-pelan. Ini sih kayaknya ya rumahnya. Iya, maaf, cari siapa ya? Ada Ditanya atau Mas Putranya? Dita, Putra. Kayaknya Mbak salah rumah. Di sini nggak ada yang namanya Dita atau Putra, Mbak. Berarti saya salah alamat dong. Terus ini rumah siapa? Ini rumah saya. Nama bapaknya siapa? Nama saya Anto Agam. Anto Agam ya. Ya udah, makasih ya, Pak. Sama-sama.
Iya. Itu papa. Iya. Sabar. Ma, kita lihat situasinya dulu dong. Iya, Ma. Riri juga heran kenapa papa tuh gak kapok-kapok ya. Aku pergi. Keterlaluan lagi masuk. Ma, bener-bener nih papanya. Keterlaluan. Mama gak bisa sabar lagi. Kita hajar dia. Ma. Mama.